Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya membagikan nomor kontak di status WhatsApp. Nah, buat kalian yang penasaran gimana caranya, tonton video aku ini sampai habis ya. Nah, jadi untuk caranya, pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke Google Chrome atau browser yang ada di HP kalian. Terus di sini kalian bisa cari atau ketik yaitu generate my WA link. Terus kalau udah muncul, nanti kalian pilih yang pertama atau yang websitenya itu namanya create.wa.link ya. Nah, buat kalian yang mau cari linknya, nanti aku bakal sertakan di kolom komentar video ini. Kalau udah ketemu, langsung aja kita masuk ke websitenya. Nah, kalau udah, nanti tuh tampilan awalnya itu seperti ini ya. Kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada tulisan create your free link here. Nah, jadi di sini tinggal kalian masukkan aja nomor WhatsApp kalian atau nomor WhatsApp teman kalian yang mau kalian share kontaknya itu di status kalian. Nah, di sini misalkan sebagai contoh aku menggunakan WhatsApp aku aja sendiri ya. Nah, kalau udah di sini di bagian bawahnya ada tulisan custom message. Ini kalian bisa isi pesan misalkan halo gitu ya. Nah, kalau ini kita rasa udah, di sini kalian juga bisa preview atau lihat dulu contohnya. Kita klik aja yang preview ini ya. Nah, kalau udah nanti tuh bakal masuk seperti ini ya tuh. Langsung ada pesannya. Dan di sini kita langsung aja bisa kembali lagi ke Google Chrome-nya. Nah, kalau kita rasa udah pas, di sini untuk cara buatnya kalian klik aja yang ada tulisan generate my WA link ini ya. Nah, kalau udah nanti tuh tampilannya itu seperti ini. Ini linknya ya guys, yang ini. Abis itu kalau scroll ke bawah itu ada barcode-nya. Nah, di sini untuk mengunduh barcode-nya kalian bisa klik aja yang download QR ini. Terus kalau kalian cuma mau copy linknya ini aja, kalian klik yang copy link warna hijau ini ya. Nah, kalau udah ada tulisan copy, nah di sini langsung aja kita coba tes di WhatsApp aku. Kalian klik aja yang icon pensil ini. Habis itu kalian bisa pilih warnanya dulu. Nah, di sini aku pilih yang terang. Terus kalau udah di sini kalian tinggal tekan dan tahan aja. Terus klik yang tempel. Nah, nanti udah jadi seperti ini, kalian bisa langsung aja share ke status kalian. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini kalau kita klik ini. Nah, nanti akan otomatis ke sini ya guys, ke WhatsApp kita yang udah kita buat tadi. Nah, seperti itu guys, caranya gampang banget. Kalian bisa coba di HP kalian masing-masing. Selamat mencoba guys. Nah, kurang lebih itu tadi ya guys, caranya membagikan nomor kontak WhatsApp seseorang di status WhatsApp kita. Nah, semoga video ini membantu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku. Dan sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Bye-bye.